Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Worokroya, teman-teman. Kali ini saya lagi berada di kebun durian, teman-teman. Nah, kebun duriannya seperti ini nih. Kebetulan sekarang sudah mulai ada yang berbunga. Dan mungkin buat teman-teman yang mau tanam bibit durian, untuk kategori yang super jumbo juga ada, teman-teman. Ini kalau butuh ini juga bisa saya dongkelkan. Ini dulu sudah pernah berbuah. Dan kebetulan saat ini saya lagi muat bibit yang habis dikarantina di kebun. Seperti apa? Ayo kita saya. Ini kita habis karantina di kebun, teman-teman. Mau kita bawa ke tempat pembibitan ini. Ini batangnya udah tua. Mantap ini sekali. Ada Musang King dan ada juga bawor, teman-teman. Ada yang kaki satu seperti ini. Ada yang kaki tiga, ini juga ada. Kaki tiga. Udah tua batangnya. Ini yang punya bibit atau yang merawatnya adalah Mas Ali. Ini bibitnya mantap-mantap sekali. Loro maning kaki dua, mantap. Sing depe dua. Untuk bibitnya, teman-teman, tidak bisa dibawa sendirian, ini harus digotong, teman-teman. Tingginya ya 2,5 meter sampai 3 meter. Ada juga yang 3,5 meter, teman-teman, seperti ini. Ada bawor Musang King. Ini baru saya ambil dari kebun, lalu kita karantina lagi di kebun sini. Nanti kita bawa ke tempat pembibitan. Karena kalau di kebun seperti ini, untuk aksesnya itu nggak bisa masuk mobil truk, teman-teman. Harus pakai mobil kecil seperti tadi. Karena jalannya naik turun, dan juga berkelok-kelok. Ini Kang Sito juga lagi mau mengikat lagi, teman-teman. Nih bibitnya sudah kita karantina di kebun, lalu kita bawa ke tempat pembibitan di rumah, teman-teman. Ini yang kaki tiga, batangnya super mantap, dan insya Allah ini sudah siap berbuah, teman-teman. Tuh. Ada juga Musang King 3 meter. Power juga ada, teman-teman. Ini batangnya sudah tua-tua dan sudah siap berbunga ini. Kemungkinan kita tanam 1 tahun atau 2 tahun sudah berbuah, teman-teman. Agar bawahnya tidak rusak, maka harus diikat seperti ini, teman-teman. Agar ranting-rantingnya itu tidak patah. Ini yang 3 meter. Mana 2,5 meter, teman-teman. Ini 3 meter, 3,5 meter. Mau berangkat. Karena kebunnya jalannya berkelok-kelok dan tidak masuk, tidak bisa masuk maksudnya buat truk, jadi kita menggunakan kendaraan kecil, teman-teman. Ini kategori 2,5 meter sampai 3 meter untuk durian Musang King Power. Ini batangnya sudah tua, teman-teman, sudah bersisik. Ini untuk Power dan juga Musang King kaki 3 dan
kaki 2 dan kaki 1 juga ada. Tarik langsung mundur. Set, ye, maning. Maning. Ini yang satu. Ini ikat seperti ini agar daunnya tidak rusak, teman-teman, atau batangnya tidak patah. Yang satu lagi ada di depan. Ini seperti ini, teman-teman. Nah, di samping ini juga ada kebundurannya, juga ada langit besarannya seperti ini. Kita membutuhkan mobil kecil seperti ini, yang satu di belakang sana, yang kedua di tengah ini. Bibitnya super-super mantap batangnya, teman-teman. Udah tua. Insya Allah cepat berbuah ini batangnya. Ini sudah sampai di rumah, teman-teman. Kita mau karantina lagi di tempat pembibitan. Kok mundur? Orang yang mundur. Dua meter setengah, teman-teman, nyampe 3 meter. Terus. Itulah tadi video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.